Assalamualaikum Syedara Alun. Ini adalah edisi lanjutan dari video pada edisi saya sebelumnya tentang cara pemasangan bau plang untuk pemasangan fondasi pada rumah minimalis dengan luas tipe 120. Setelah pemasangan semua benang pada papan bau plangnya untuk galian fondasi, sekarang saya akan menampilkan cara kami menggali lubang untuk pemasangan batu gunung pada rumah minimalis ini dengan betul-betul lurus dan sejajar. Untuk mendapatkan hasil yang sejajar pada galian tanah fondasi, kami menurunkan kembali benang yang kami pasang di atas bau plang ini ke permukaan tanah dengan tinggi benangnya di atas tanah lebih kurang 10 cm, sehingga di saat galiannya kita lebih mudah mengikut alur benang yang sudah kita turunkan dengan ketinggian 10 cm dari permukaan tanah. Inilah tampilan lebih dekatnya benang yang sudah kami turunkan ke atas permukaan tanah untuk memudahkan dalam meluruskan proses galian tanah fondasi ini. Luas galian tanah fondasi yang kami gali ini 50 cm. Semakin luas galian untuk pemasangan fondasi batu gunung, maka akan semakin membuat kekuatan fondasi rumah semakin kokoh apabila terjadi gempa dan gesekan pada permukaan tanah. Untuk menurunkan benang galian fondasi dari posisi atas bau plangnya, kita tinggal memakai waterpass. Kita sejajarkan dengan garis di atas bau plangnya. Setelah airnya sejajar, kemudian kita memakaikan paku untuk pemasangan benang pada posisi bawahnya dengan ketinggian dari permukaan tanah lebih kurang 10 cm. Sehingga galiannya mudah untuk kita luruskan karena posisi benang pas berada di atas permukaan tanah. Luas galian untuk pemasangan fondasi ini 50 cm, beserta dalamnya juga lebih kurang 50 cm. Inilah tampak proses galiannya dengan memakaikan benang pada posisi di atas permukaan tanah, sehingga hasil pada galian fondasinya betul-betul lurus dan sejajar. Pemasangan benang galian di atas permukaan tanah dengan tinggi lebih kurang 10 cm ini harus betul-betul kita jaga. Apabila benang galiannya terganjal dengan tanah, maka lubang galian fondasinya akan mudah untuk berbelok. Beginilah cara sederhana kami dalam meluruskan lubang galian untuk pemasangan fondasi pada rumah minimalis. Karena lokasi kerja diguyur hujan, tampak di dalam lubangnya sudah mulai tergenang air. Terima kasih bagi Syedara Alun yang sudah menonton. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi Syedara Alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya, Syedara Alun.